recording. Mudah-mudahan rekamannya bagus. Kalau bagus saya upload ke YouTube. Ntar naikin suaranya biar oke lah. Oke. Jujur dulu yang ada di kepala saya. Ini tapi nanti saya boleh beri sebuah saya yakin dari kemarin teman-teman ngomongin sesuatu di kepala yang ada di kepala saya itu yang ada di kepala kita lebih campuran antara satu sesuatu ini sama yang jadi saya lebih akan ngomong satu sesuatu yang akan ngomong ini apa saya akan ngomong dulu karena saya yakin untuk dari kepala saya kemarin kita masuk ke wilayah yang mungkin dua-duanya yang dibahas terutama campuran dua makhluk ini yang sama satu sesuatu baik AI itu satu security maupun satu security untuk AI ini dua makhluk itu pertanyaannya kemarin di bahasa sama gak sih? Ada yang lagi ada seru siap oke, jadi saya akan coba bahasa situ kalau ada teman-teman yang mau apa bertanya dengan boleh boleh. Jadi kalau saya mau ngomong, kalau ada yang pengen nanya bisa santai. Kalau mau enak sih, ada yang mau jadi asisten. Ada yang nanya, kalau ada yang bisa. Oh, berapa sih nama saya? Kabar lagi? Gak. Terima kasih banyak. Itu yang mau operasi ini ya? Ya siap. Yang operasi ini ya. Auto sweep. Saya mau signal dan tahu ini auto sweep. Asisten dia. Siap. Lu biasa pakai Windows apa? Saya Windows. Windows. Maksud gue sekolah itu ya sebenarnya kiri kanan kiri kiri maksudnya kiri kiri ke kiri kiri maksud gue itu kepala kiri turun bawah ini oh hilang ini deh itu yang bawah bawahnya setting bawah kiri 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 jadi siapa lagi sih mau juga? Kalau teman-teman mau ngopi silakan. Ini harusnya yang saya kasih ke teman-teman biasa saya kemarin. Cuma ini kasihan untuk baru berhari. Itu ada tulisan data saya sebelah kiri, kiri data saya sendiri, kiri ya itu atas data saya. Klik. Ini harusnya saya fokuskan untuk buku data saya sama sesuatu sendiri. Ibu mau beli buku aja. Nomor 3 agak kurang kalau yang akan satu jarak sih oke, bisa masuk ke layar kedua klik layar kedua yang atas atas turun turun ya ini itu ada buku books ini folder-folder ini tentunya folder perusahaannya bisa dilihat saya bertanya mau masuk folder mana Bitcoin 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 maksudnya ada blockchain ada Bitcoin saya bisa ini satu volume namanya Hyperledger itu aneh banget karena itu kayak blockchain hyper blockchain ya konsekuensinya boleh dikit aja ya udah sih link aja sih personal link yang mana aja itu bawa-bawa itu bawa-bawa ya itu bawa-bawa kalau mau bukunya ya kan ada emang ya nah itu ada tiba-tiba secara bahasa oke tapi di sisi ada banyak yang pengen yang tadi mau bawa-bawa nah itu sudah mulai tiba-tiba kalau bahasa satu saya jadi oke itu tiba-tiba tapi pokoknya kita akan ini kalau yang Hyper Ranger ini yang akan Hyper Ranger Hyper Ranger itu adalah Hyper Ranger cuma kita bisa bikin untuk makro network bukan kalau jadi yang kita lakukan makro network konsekuensinya dia makro network dia
produk-produknya tidak secara blockchain yang gede, konsekuensinya bisa prosesnya secepat tak namanya ini kalau tidak lewat jadi itu kita bisa pakai buat dan yang tidak habis kemarin kita mengukur si harga manager itu jadi pertanyaan saya juga kita mengukur harga manager ini yang kita membuatnya 10.000 kali lebih cepat daripada manajer 10.000 kali. Cuma yang keren dari produk ini adalah kalau kita tahu dari apa yang sekarang perlu ya create, read, update, create yang menjadi masalah di diri ini menjadi masalah waktu kalau saya jadi ini kita harus bikin dengan yang jauh buat pengalaman sudah lancar yang dua lalu siapa yang dari diri gimana harus dulu dari gimana sudah lancar terus di sekolah kalau dia kalau yang ini karena dia berguna dengan blockchain dia cuma bisa create sama read artinya apa audio di jalan bisa jawab jadi kita bisa seperti tapi dia aman banget karena dia jadi bisnis semua jadi ini jadi menarik kalau teman-teman mau eksperimen lebih menarik sekali karena dia cuma create sama create update videonya jadi buat jadi dari sisi manajemen keamanan lebih gampang daripada database kecepatan dan ini di belakangnya ini yang jadi banyak tapi open source jadi kita bisa mainin open source kalau misal-misal nanti kita bisa dinyari coba lah ya boleh ya kan ini banyak orang-orang finance ya dinyari coba kita bikin platform pakai apa yang bisa sendiri ya tapi masing-masing ini masing-masing ini sebenarnya tapi kan secara bersama kita bisa untuk ada ekologis kalau saya lebih menarik dari sisi kebetulan karena dia itu kampung kan ada di sini mana bisa ikut ini berarti saya mampus tuh silakan masuk back lagi lah jadi kalau buat saya ini kadang-kadang saya sering tanya apa cyber security? Cyber security ya. Untuk apa? Itu dari transaksi itu kita dari. Ini sambungan di sana satu aja. Sambungan apa pun. Oh ya, cyber security. Kalau ini kan udah ada banget lah ini yang kita bahas hari ini. Masalah besar di cyber security, masalahnya ada dua. Masih lebih ini sama dengan jadi cerita gedenya ya, cerita gede yang mungkin masalah di cyber security adalah orang-orangnya, teman-temannya BSSN ini kan ada sekolah tinggi saat itu ya. Mereka kan ingin kerjakan supaya aman dan terdiri. Kalau yang memakai instruksinya orang BSSN itu oke ya. Jadi supaya hacker orang jahat yang bisa diadakan saat yang jadi masalah datanya dia, nah kami kawal jadi ujungnya BSSN yang pakai sama penjahat memang yang salah dengan BSSN yang salah yang penjahat cuma jadi masalah penjahatnya ini baik ini masalah bagi kasus sosial jadi masalah orang luar itu juga begini ini traffic semua traffic sekarang pakai HTTP atau HTTPS HTTPS bisa dikalian ya dalamnya enkripsi. Enggak bisa dilihat ya. Karena ada HTTPS aman kan. Enggak bisa dilihat. Tapi enggak ada apa. Hacker ini juga bisa HTTPS kan. Ya udah enggak ada apa-apa yang ini traffic baik atau traffic jahat. Enggak bisa dilihat. Udah tinggi satu urusannya. Itu baru traffic. Gitu ya. Jadi wih, saya ada gosok bahasa. Oh, bagus. Akibat dari itu kita harus pakai machine learning, pakai AI, buat telinga, referensi kita nggak bisa sama AI.
karena masyarakat ini tidak bisa dibaca payloadnya, datanya sendiri tidak bisa dibaca, bahasanya sampai AI. Hal ini juga hal yang sama terjadi sama ransomware. Ransomware itu apa lagi? Ransomware kan buat virus. Sama juga, antivirus juga bisa lihat dong, apa itu apa, terpaksa atau apa sesuatu yang terpaksa. Gitu, kira-kira. Sekarang itu cerita ketiganya. Sekarang usaha apa yang sedang kita lakukan supaya itu bisa terjadi. Dan ini adalah sudah mulai terjadi sesuatu banyak sekali. Jadi kalau Anda dalam sesuatu sejarah, ini kesempatan buat sesuatu yang sempat kasus. Saya lagi mengambil sesuatu yang sempat. Jadi ini kita lagi punya soalnya ini kan bisa punya kreatif. Jadi kalau kita ngomong inclusion detection system, IDS, IDS yang cara berpikirnya sederhana, IDS yang biasa itu cara berpikirnya ini adalah kreatif. Berasumsi bahwa kreatif ini bisa dibaca, kita pakai kita sadar tuh kreatif, bisa pakai wireshark, bisa pakai apa kita sadar. Hasil sadarannya kita bisa lihat teorinya seperti apa, isi kreatifnya seperti apa, dan isi kreatif kita bisa punya tabel bahwa seperti ini baik, dan seperti ini jahat. Itu akhirnya yang normal. Nah sekarang mereka dengan kreatifnya semua dia berfungsi, ini satu yang bisa deteksi semua muncul. Berarti usaha apa yang kita lakukan untuk melawan kreatif seperti itu? Oke, okay, AI. Saya bisa berpikir, karena saya sekolah di Kanada, jadi takut.
dan lain sebagainya. Nah, kalau anda masuk sini juga ada tulisan dan aset di atas, misalnya di atas ini adalah data satu training. Mereka sudah berbeda hati, semua apa yang ada ini lebih baik, lebih baik kejahat, lebih baik kejahat, kejahat. Jadi kita bisa menemukan algoritma bagaimana kita bisa memiliki model dalam beberapa ini. Nah, kita berani berlomba-lomba mengembangkan algoritma yang paling boleh tanya juga saya? Boleh, saya boleh tanya nggak? Waktu belum soal beasiswa segala macam. Iya benar. Yeah.
Sentral banknya. Kuantum kripto. Jadi ya,
ya SCBD tadi. SCBD itu misalnya yang tadi itu mereka lagi nonton soal lebih mantap dulu jadinya 9 jam. Kalau saya lebih mikirnya realistis itu bisa, itu bagus banget. Tapi kita harus melirik ekonomi alamatnya dengan blockchain yang pakai macro. Jangan pakai blockchain yang dipakai macro, karena itu akan salah. Saya sudah bersyukur ke teman-teman yang sudah belajar, tolong dibikin kayak sandbox, percobaan trial, supaya jangan langsung bikin aturan, langsung bikin rekomendasi. Bisa saja ceritanya kalau ada yang ada masalah di sisi kata. Misalnya kita bisa bikin sama satu dua trial aja sebenarnya, bisa aja sama satu dua fintech, kita coba supaya bisa kembali hari-hari aja. Cuma kan jujur, di bagian saya coba orang ini untuk kalian sesuai dengan itu. Kalau udah lewat ekonomi kayak gini ya, kalau saya lihat sebelumnya, kalau ada anak-anak yang bisa jalan, bisa membuat informasi berapa pusat itu, musuh itu ke Indonesia, kita coba lagi trial. Gitu. Kalau udah trial, ini cara berpikirnya, mana pikirnya di kota ini, ini bayarnya. Misalnya ada dua tiga perusahaan fintech yang dari mandi, trial, main kayak kompetisi, oke, dan berhasil. Ngomong sama Bank Indonesia, sama JK supaya mulai di dalam kasus sebelumnya ada yang kasus sebelumnya yang membutuhkan kompetisi ini. Ini kalau udah jalan, oke lah ada bentuknya trial. Tapi kalau ini berhasil, yang lain pasti pengen ini ikut lah. Dan Anda yang dari depan itu jadi leader dalam proses ya. Internetnya kemana? Auto flipnya harus dimatiin katanya. Apanya? Auto flipnya di setting. Auto flip? Iya. Slipnya. Auto slip. Dia auto slip. Di mana auto slip gue? Gue nggak tahu. Settingannya di mana? Nyeting itu pakai coding, Pak. Gue nggak tahu gue. Maklum. Kayaknya ada di screen deh. Coba aja. Diketik auto slip. Auto slip. Auto nggak ada slip aja. Nah, emang itu. Oh power ya power. Power management nice to screen. Performance aja udah dah. Dim screen nggak usah. Automatic power saver matiin. Ya ada. Show battery percentage nggak usah, nggak usah ya. Oke, okay. Ganas nih udah. Oke, okay. Buka tab, terus kita masuk ke Google. Kita pengen gambar komputer ya. Tulis, kuantum komputer. Komputer ya. Kalau nggak mungkin ya.
Dulu bayar sosok komputer dan sosok mesin memang fungsi sebenarnya di hari ini kita tahu yang namanya RAID. Nah, kira-kira RAID tapi nggak berprosesor itu banyak teknologi yang ada. Jadi kalau saya kan nggak beli yang di sini nih namanya itu jadi itu ya udah gue pakai komputer dan nggak bikin parallel processing, akhirnya namanya parallel processing itu juga sih itu nggak berprosesor. Nah, yang akan menggunakan seperti ini bahkan sudah terasa sangat itu adalah pasti semuanya butuhnya ini bahkan saya kemarin kembali karena posisi orang kerja dulu ya pakai Google Oleh cerita dulu aja ya kalau sosok saya kasih sosok sosoknya juga bahkan atau cerita saya sosok boleh boleh. Nanti dikasih. Tapi nanti dikasih. Masuk ke sini. Eh, nggak usah buat situ. Masuk pakai browser. Oke, siap. Apa sih namanya? Google Collab. Jadi kontrol minus minus coba. Kontrol minus minus. Nah, ini ada titik-titik-titik. Diklik titik-titik-titiknya. Drive. Oke, dapurnya ini ya. Saya masuk ke ini bolehlah. Ini. Iya, itu apa tulisannya? Rek test. Rek tes 1, tes 1, tes 2. Ya udah. Tes 1. Tes 1. Nih. Wah, ini internetnya agak nyambung sini kok. Nyambung sini. Oke. Yang ada di depan ini bisa saja. Ini udah menggunakan sensor seperti itu ya. Ini udah ada yang kita pakai ini. Ini kalau ada yang kita sama awal cacat dulu. Jadi kalau kamu mau ya, ya, ya. Tapi yang saya pakai ini saya penggunanya soalnya udah malas mikir. Ya, ya. Serius. Jadi saya kan dulu kan dengan sesuatu yang kering-kering. Tapi coba kita coba aja. Ini satu rank. Kira-kira cara kalau kita masuk ke ChatGPT dulu jadi apa yang ChatGPT asisten ini berarti asistennya ChatGPT sekarang semua bakal ChatGPT ya kalau kita masuk ke program sederhana lalu masih berapa satu panggilan pendek atau berapa kata atau apa itu misalnya lalu misalnya siapa kamu apa kamu apa kamu terang bagaimana cara bagaimana cara untuk mulai kontrak ya kontrak kerja benar. Dia akan mulai, cuman ini cacat di dunia ini bisa saya bayar $20, jadi kasih saya bagus. Kalau saya bayar, jangan cacat di sini. Karena dia, nah ini bedanya dibayar sesama bayar. Bayar sesama bayar, kalau tidak bayar, dia hanya ingin ada dalam sisi yang paham. Kalau saya bayar, dia crawling dia akan crawling ke tempat lain ambil informasi yang lain itu semua hanya masuk sini ke sini gitu ya gak fair jadi harus saya kasih lihat yang gak bayarnya dulu dari mana bayar itu cuma ini gak bayar lah cuma pasti udah lumayan ini kira-kira udah lumayan ya ini gak kasih lagi lengkap itu lengkap sampai dasar hukumnya ini ya udah ya orang coba ya saya bayar dengan apa sih soalnya teman-teman ini enak masih gede jadi gede dari begitu anak gue lagi sekolah kerjanya mau punya jawabannya jadi anak saya itu bisa jurusan komunikasi waktu dia lulus S1 waktu dia lulus SMA dan kita lagi masuk sama kita aja langsung dia
sekarang ada dapat pembinaan. Udah, terima kasih dong. Ya, jadi editor di Mode ini. Sesungguhnya ya, kuliah di Indonesia yang ada ini. Masuk secara kerjanya bisa tersebut ini. Kemarin waktu kebetulan di Bapak-Bapak, kan langsung masa-masa selamanya. Langsung punya kerjanya di Bapak-Bapak ini, segala macam jadi alam juga sih, kayak gitu. Kalau kita lanjut, gara-gara China ya? Gara-gara China ini. Gara-gara China. Jadi, kalau ditambahin, jadi supaya proses tambahinnya itu otomatis, kita tambahin. Jadi dia udah jadi bagus. Ini bagus banget ya. Beda banget sama yang awal. Walaupun itu udah bagus sih, tapi gue udah bagus. Nah, saat saya tentang impact itu sendiri seperti apa? Ya udah bayangin. Jadi sebetulnya si large language model atau ChatGPT itu akan lebih bagus kalau kita tambah lagi informasi tambahan konteks kita bagus sih. Biasanya alternatifnya adalah kita compile kita jadi kita buat lagi modelnya, cuma itu mampus mampu banget kalau kita bikin modelnya. Paling gampang adalah kita tambahin konteks ke dalam prompt paling gampang itu. Cuma kalau tambahin konteksnya secara manual pemetaan mampu, tetapi itu sulit. Kalau mau gampang tambahin konteksnya dengan database. Jadi kita punya database, kita tambah baru. Wah itu benar, lebih enak ya. Tulis rank RAG spasi LLM RAG 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 P-nya ada, P-nya ada, P-nya ada, R, A, G, spasi, L, 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 enter, E, ini gambar, ini tulis, E, ini gambar-gambar yang enak, kayaknya, ya ini juga boleh, ini boleh, ini boleh, E, jadi kita berpikirnya, itu ada gambar orang lain. Kalian akan ngirim, biasanya sesuai akan ngomong sama yang langsung itu dan yang tadi saya sampaikan. Jadi kita ngasih prompt ke hilang lagi ini JSC. Jadi orang ngirim prompt ke mana? Elang langsung.
Ya jadi kalau ada track itu ada tulisannya track box di sisi ya. Cuma dia akan ngomong ke record database. Jadi record database itu dari perjalanan dari file PDF nya. Jadi ya. Jadi kita temen banyak file PDF. Ini bukan PDF. Kita temen di sisi peraturan usaha, prosedur usaha, segala macam punya perusahaan atau lebih besar aturan aturan pemerintah. Jadi pas ada prompt masuk, dia lihat promptnya, kira-kira yang cocok, konteks yang cocok buat prompt itu apa aja, dengan juga peraturan dari rekod analisis yang dari sini dan hal-hal lainnya itu dimasukin, dikirim lagi ke LLM, fungsinya cuma bikin format supaya nanti kita akan menggali saja. Tapi informasinya dari rekodnya, kira-kira. Dan ini, teknik ini jadi penting banget. Karena jadi kita bisa bikin yang sederhana ya, kita bisa bikin helpdesk buat platform atau perusahaan kita terbaru. Orang pasti bisa nanya ya, mas, kalau masih bisa sendiri ya. Kalau ya masih ini uang sama apa sih? Kita nggak usah punya orang apa yang senior di kita. Tapi kita bisa. Itu buat saya. Kalau saya kebetulan saya banyak bantu di Mas Kominfo Tangerang Selatan, mereka butuh banget seperti itu buat helpdesk. Kalau pengen apa cuti, formnya mana sih? Kayak gimana di sisi sih? Jadi pertanyaan-pertanyaan di luar dunia itu, jadi kalau soal nyari orangnya, langsung semuanya beres. Karena semuanya udah dari input ini. Jadi ada dua teknik yang udah dari sisi di rekaman tulis, dia langsung bisa dialog dari pertanyaan. Nah ini jadi enak banget kalau ada bapak-bapak si customer, si user bisa berinteraksi dengan platform dengan bahasa manusia biasa. Kita nggak usah harus bahasa tertentu, nggak usah pakai lingua. Kita dengan bahasa yang kita biasa aja itu sangat bisa berinteraksi dengan si platform yang kita. Jawabannya juga jadi bagus karena kita bisa semuanya. Kira-kira kayak gitu, rekrutin tadi ini info community generation kan generated ya, misalnya LLM ya, kayak CGPT yang generate informasi ini info, karena dia link dari rekaman database, jadi dia link informasi sama dari rekaman database, kemudian dia augment itu ditambahkan ke si problem kita masuk. Jadi ilmunya itu, kalau kita harus membuat model yang ada di LLM itu pakai banget. Jadi kita mesti kalau harus membuat model yang LLM kita harus pakai GPU yang kencang segala macam. Dan itu cuma waktu bikin model aja. Dan itu dikasih kejadian kalau dalam banyak itu. Jadi daripada kita investasi kepala, kita lebih kirim ekor dalam bisnis aja. Ini saya buat ini dia ini dia rekaman ini sudah certified.
dia ada apa ya? Ayat ada model. Jadi kan bisa kalau di dunia MLM, cara pikir itu kan model itu bukan hanya strategis, bukan cuma pikir doang, bukan cuma begini doang. Model itu banyak banget, banyak orang yang cukup gila dalam begini model. Termasuk semua model di Indonesia. Salah satunya adalah HR. HR adalah Hugging Face. Jadi Hugging Face adalah platform di mana dengan sharing model. Jadi saya bisa pilih untuk model apa. Bisa keluar dari kodingan enggak? Kalau kan dulu nyoba kan ya, dicobain.
dua sosial rasa lain untuk baca para PDF. Ya kan? Ya kan? Enter. Kebalikan sih. Jadi saran saya itu yang bermain dengan dia masih sempat lah. Sampai sekarang belum saya dapat lagi sih. Jadi masih sempat lah. Belum sih. Tapi kayaknya kebalikannya di terikat. Kebalikan. Aku ada terikatnya. Sudah. Kebalikan saya bawa ke video yang next layar itu apa nanti? Sudah ada suara-suara itu pada bisa menjaga sini nanti di share sedikit waktu buat apa akses sama jenis. Iya. Tapi itu keren banget sih kalau bisa seperti itu keren. Cuma kalau soal saya sih yang mau pakai ini, mendingan kita main kalau nanti soalnya kan mungkin nggak butuh full. Soalnya kalau kita jadi kita memang banyak banget ini punya masih sendiri nggak apa-apa kalau nggak apa-apa. Jadi kira-kira kita ceritanya di bagian bawah ini nggak keluar hasil ada error kita sih ada error di bagian bawah ini udah habis ya. Tapi ada error sih sebenarnya kalau di angin ada error karena ini adalah nomor balas. Jadi kalau kita pakai bulu warna khusus ada nanti khusus juga ya berarti. Jadi itu untuk kembali buat komputer ini kan kuantum. Cuma anak-anak itu pada punya komputer ini kuantum sendiri lagi. Kayaknya buat nomor kuantum kod kripto logi. HPC pakai HPC. Ayo buat komputer ini ya. Tapi dia punya istilah kuantum juga apa? Coba kita masuk ke perusahaan. Perusahaan. Buka itu yang kita bawa dari sisi ini ke atas bawa sisi dulu ya data science pada reward bus itu sisi itu berada di sisi di bawah itu ada itu reward ya ini reward ini ya sekarang kita search di atas kanan-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 
tulis suara. Ada pos atau itu berarti istilahnya apa? Pos. Jadi apa namanya setelah pakai ini loh, pakai ini. Ya kalau tidak salah. Ya, yang orang itu si ini BSSN nih tadinya. Jadi di suatu kondisi ketika kemudian kuantum, teknologi kuantum itu jalan dan algoritma-algoritma yang sekarang kita gunakan itu bisa di-trick dengan kuantum tersebut, Pak. Oh, dan istilahnya post kuantum. Post kuantum. Jadi keadaan ini yang harus kita respon gitu. Ketika kemudian mesin-mesin kuantum tadi menjadi massal, menjadi bisa diproduksi, semua sistem yang kita pakai sekarang itu menjadi obsolete, Pak. Oh, no. Okay. Jadi kita harus persiapan untuk expired. Oh, kita post kuantum. Iya, post kuantum. Ini papernya banyak banget soalnya. Ini orang-orang biasa karena sudah episode itu pasti ada. Dari sini, Pak Uno. Dari sini. Ini budaya. Oke. Saya kayaknya jadi ceritanya yang tadi udah bayar penggunaan AI untuk sesuatu itu udah bayar. Jadi akhirnya anak-anak mereka itu semuanya berdiskusi. Kita jadi bisa deteksi lagi perkembangan baik atau jahat. Kita pakai AI untuk melakukan itu. AI itu pada dasarnya dia bisa kok saya makan banyak kalau saya mengalami sulitnya bagaimana kita mengamankan AI cuma lebih sulit dari yang pertama.
scoring, Pak. Garis scoring. Kayak gitu kan enggak bisa. Kalau mungkin masih sering yang pasti sudah bisa sih. Gimana caranya kita masih sering gitu ya? Saya ada
tadi 100 ini 50% jadi dapat kompos Mbak. Yang kita pelajari, yang kali ini saya ajarin.
Jadi kan ada program kuliah juga di sistem ini sama saja tersebut. Oke, pakai sistemnya sama jalannya untuk kita kerja dari luar. Bisa sebar, bisa tulis berapa orang. Udah, terserah itu jadinya. Terserah lu aja lah dia. Thank you.
kembali dan kontrol dan balas. Yang tadi kita sebutnya, tadi kita sebutkan sebutnya, sama balas. Dan kontrol itu kadang-kadang kayak ini, neural network. Kalau pernah dengar namanya jaringan saraf pikiran segala macam, sudah ada kontrol. Dan kontrol itu ada sesuatu yang mereka yang orangnya aja dan proses ini ada semua bisa install kalau di kredit kita kalau punya kendaraan luar kita bisa kredit suara ini dari suara ini kita bisa buat kalau punya suara ini kita bisa sekarang bukan lagi ada lagi enak deh salam bukan saya bukan saya nggak ada saya bukan saya oke. Masuk sini kata kuncinya Polres data ini satu jam lagi ya. Saya kata apa enggak tahu satu jam lagi. Saya kata data kami orange dan orange. Oke. Agar tangannya silakan kalau begitu bisa sama kecil kecil sama bapak supaya kami banyak nanti cuma lima masalah dengan itu saja. Karena yang ini satu subscriber saya ada sekitar 400,999% ada yang parah banget. Oleh kita sama ini, kita sama ini, kita sama ini, ini sama ini, itu ada video, kita bisa download buat video, buat main, buat ini, print, nah sekarang kalau kita susah buat itu, gue pakai link dulu. Dan saya pasangannya di sini lebih baik. Kenapa saya sampai di sini lebih baik? Sesuainya dengan ampun untuk sini saya membuat kerja apa-apa yang membuat ini berisi. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Beres ya? Yang terbayang kalau lagi ini belum terlihat itu. Oke, boleh back lagi? Back. Ayo, kalau masih saya coba, saya coba, saya coba, saya coba. Kalau lagi ini, sini atas. Nah ini kodenya dari itu bentuknya nih. Ini kodenya dari itu ya. Jadi lingkaran-lingkaran ini break sama-sama-sama jadi kode ini. Dua yang ini pada saya. Gak masalah. Saya ngajarin ini kan bukan selalu aja ya. Saya ngajarin ini di BPP, 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 anggaran, segala macam. Ini bayangin ini kombinasi Anda berdasarkan itu. Bayangin orang ajaran ini dibuat anggaran mereka mengenai sama musuhnya kemarin sebenarnya karena dibuat anggaran dibeli Microsoft bisnis sebenarnya makanya makin banyak ya udah gitu mereka punya data banyak ya dari anggaran semua kementerian lembaga ada yang dia punya data. Pertanyaan yang menteri apa aja kan kita juga belum tahun depan anggaran kayak gimana proyeksinya gimana kan pertanyaan gue yang berhubungan ya Pak 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 gimana ya penggunaan anggaran dan bisa jawab kalau dia punya anggaran dan selama ini maksud tanya kan itu ini tidak ada pulang untuk gambar ini apa kota ada bisa selama ini gua aja gua pertanyaannya tuh gitu loh. Nah, ini ya ini ya gambar pengen ini. Ya gambar ini. Untuk alat itu apa? Kabelnya supaya nyambung dari satu titik ke satu titik. Ya kalau ada tadi proses ini dulu di ujung dari sini proses ini ada di proses apa? Pada posisi itu kita berhadapan pada masalah sesuatu itu ternyata. Oke, okay.
tidak akan menghasilkan caranya ya. Cuma mungkin saya tidak mau manusia, dan sesama manusia ini terus. Kalau ada materi Dios, soalnya normal dalam menjalankan karena saya materi Dios, saya harus jalani tujuan Allah yang pernah dulu, dan ini akan menjadi lebih lagi karena saya pakai tujuan Allah. Mestinya yang mestinya beda mesin. Saya pakai tujuan Allah yang dari tujuan yang pernah. Setelah tujuan yang pernah jalan saya jalan. Tapi sebelum saya jalan ini, saya juga pakai kasihan satu lagi ini bangka. Di ini ke panit peserta ada emailnya nanti. Wah, dari panitia bisa. Oke, saya kasih lihat materinya dulu ya. Kalau itu yang ada di sini, kalau di sini sudah ini sudah ada. Masuk ke bulan itu masuk ke bulan itu. Nanti di dari kita ada masuk dalam tubuh. Oke, di situ ada menjalani air tanpa mandi itu saya proses masih di biasa. Yang mana ya? Yang itu benar. Jadi ini by design. Itu akan menjadi penting. Jadi waktu kita menanyakan
dengan investasi yang itu akhirnya dia bisa melakukan profiling seseorang, targetnya profiling dari investasi yang ada. Jadi bisa harus bisa tahu bahwa ini request, kan ini sekarang semua request, kita harus tahu bahwa ini requestnya adalah apa yang kita mau profiling. Jadi nggak boleh sampai ini. Jadi bukan kayak kamu bohong juga cara berbeda orang. Bayar ya. Susah loh kita nggak mau ini susah sampai ini. Gue juga kagak berpikir kadang. Kita ke bawah aja dia ke bayar yang namanya AI itu seperti apa, bawah lagi, bawah lagi. Tapi nanti di bagian bawah ada ini sih. Ada berbagai gambar. Punya hak
kalau ada orang melakukan pelacakan data profiling dari kurirnya. Ini masuk proses di situ juga. Ini kayaknya kurirnya ada beres. Ini mau profiling dia. PT Green. Hah? PT Green. PT Green Jogja. Jogjakarta. Coba jelaskan tentang PT Green Jogjakarta. Jelaskan tentang PT Green Jogjakarta. Nah, ini orang lagi ya. Ternyata. Oke, sekarang gue bisa nanya. Tapi ini jadi ini gini loh, ini bukan halusinasi, jadi gini saya kalau dia berapa aja dia normal, dia tadi ngomong misalnya waktu itu saya jelaskan siapa Omar Wibowo. Dijelaskan Omar Wibowo adalah para ini lahir tahun 1948. Gak boleh salah, udah salah. Tapi dia ngomong
Jadi nggak boleh seperti itu, bukan sisi satu. Artinya apa? Kalau kita jalan MLM di platform, di perusahaan, harus dibikin konteksnya nggak boleh ngomong sisi. Contohnya, kan ini, peranannya kan ini, dia kan bilang, harus kayak gitu, nggak boleh dia anak dulu. Ini halu enggak ya? Kayaknya salah, karena orang bukan tak pakai kata ini informasi. Gue nggak merasa. Ini ngambil dari wiki. Iya, ngambil dari wiki. Ya, iya. Ini yang halu komputernya ini. Yang halu komputernya. Dari ini. Jonathan De Poster Service Award. Jonathan De Poster tahu masih? Tahu nggak? Tahu tahu. Jonathan De Poster tahu siapa tahu? Yang ngasih penghargaan ke Pak. Oh, nggak ada. Pada kenapa sih Jonathan De Poster? Nggak tahu. Nggak kenal tuh Jonathan De Poster. Oke, saya nanya dulu. Indonesia tuh belumnya apa? Googling lagi nih. Nah, tulis RMC Editor. Apa? SF. RMC spasi Editor. Kapan kita bisa editor? Editor. Semua sangat terbuka, semua berkomunikasi, dan
penting untuk semua cara-cara komunikasi sini lagi di diskusi. Tapi ini dari kita ke server untuk diakhiri. Mail from NCPT to data dan sebagainya. Dari kita ke kita untuk diakhiri. Kalau oke, banyak dua. Kalau mau web, error, banyak dua. Nomenklaturnya enggak ada. Enggak. Kalau anak-anaknya ke Kominfo, dia tuh tanya itu dia kalau percaya. Dia ada berani kalau percaya, saya harus sih. Tapi ini kan contohnya dari itu orang-orang internet selesai itu juga banyak ngomong saya. Bisa nggak tadi lo ngomong di level dunia tentang antaranya? Soalnya kita dunia belum baca. Dibaca semua ini. Dibaca semua ini ya. Ditulis semua. Oh gitu. ini buku yang biasanya saya pakai kalau saya harus ngajar di BKP, BPK, di Jenanggara, dan terakhir ini kenapa namanya UKM, karena ini saya kasih workshop buat koperasi, pemerintah koperasi sama pemerintah. Oke. Jadi mereka punya data besar banget. Mereka punya data sesuai dengan basis data. Jadi mereka punya apa nih? Gitu ya. Contoh apa yang ini tapi ini berkaitan bangsa asli pada bangsa ini. Bayangkan sistem kerja punya 13 juta data. Oke. UMKM datanya ada 200-an parameter. Ada modal, ada jumlah karyawan, ada banyak nomor. Oke. Ada omset, ada begitu. Ibu mau apa ya? Ini udah gue yang ini akan saya kasih juga kan. Jadi nanti silakan nanti ada download copy bukunya buat teman-teman semua supaya kalau ini semua gue yang ini bakal lebih gitu ya.
Enggak dibagikan ya, bagian klik bagikan. Salin link ini gitu ya. Salin link. Oke, gambar cover apa? Ada VR operator. Jangan juga tadi ya. Membuat layar baru. Membuat layar baru. VR generator. Oh, gambar benar itu tadi. Jadi, website di mana? Website di mana? Maksudnya, bawah, yang atas semua lebih, terus cari apa? Next. Udah, dah. Tulis. Di share apa? Download tak? Beda webnya. Sama enggak? Oh itu ya. Iya. Bisa enggak? Yang ini kan. Iya, kira. Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi gua punya utang sama satu lagi. Diskon, diskon. Ya, diskon lah. Oke, okay, kita akan jadi kalau yang tadi yang keamanan ada berbeda. Kalau yang tentang AI itu saya paling banyak memakai Forex. Cuma saya juga masih belajar tentang AI juga. Tapi sedikit banget untuk satu dua sama prosesnya satu dua. Video satu dua Forex karena biasanya kalau saya sampai jam berapa? Orange. Virtual. Roda. Jalan lah kan.
Cuma itu hanya menjadi kan pakai doa, bukan doa apa lagi. Itu aja ini. Yang mana ini? Ya. Coba ditutup lagi. Masuk saya kenal nggak boleh? Komen lain? Boleh, boleh, boleh. Ya, silahkan. Langsung? Mau langsung atau saya? Bisa nggak masuk CLI? Komen lain bisa? Nggak. Ya udah gua aja dah CLI. Tapi abis itu lu ganti gua lagi. Ya siap, siap. Ya. Liatin aja caranya. Ntar. Wah, ini jaringannya kagak jalan, saya harus shutdown dulu nih kepaksa. Soalnya ini gak ada sambungan internet. Saya butuh sambungan internet buat, saya power off dulu ya, saya shutdown dulu. Power off, oke. Saya butuh sambungan internet, soalnya saya nanti ada yang butuh buat ngelempar modelnya ke internet sih. Oke, ini masuk sini, saya harus, digedein dulu dikit. Saya harus masuk ke setting networknya, saya bikin jangan bridge biar gampang, saya nat aja. Oke. Karena saya nggak butuh dia jadi server normal start. Ini saya jalanin sampai udah siap pakai ya. Siap. Oke. Daripada lu stres. Banten juga stres, enggak deh, dia mau ketawa aja deh. Banten udah terbiasa. Ya, dia udah terbiasa dibikin stres kalau dia. Waktu dulu kerjanya diserang dulu dia. Sekarang kerjanya ketawa-tawa ngeliat orang lain diserang. Yang diserang Pak Mamu. Udah pulang. Untung orangnya udah pulang. Oke. Dalam sini sudah ada, atau saya kasih lihat ini dulu ya, yang paling gampang. Saya tidak akan masuk ke Orange, karena Orange ceritanya bisa lama. Saya akan masuk ke proses mining dulu. Oke. Ini saya gedein dulu, biar gampang. Saya gedein, biar enak kelihatnya. Saya gedein lagi, biar enak kelihatnya. Proses mining. Oke. Jadi saya bikin folder buat proses mining, buat misah. Ini foldernya cuma buat bikin virtual environment aja. Ini minta maaf, ini tidak manusiawi. Kalau di Windows, Anda mungkin nggak perlu ngerjain kayak gini. Kalau di Linux, saya sengaja bikin virtual environment supaya saya bisa bedain antara environment buat Orange sama proses mining. Saya pisahin. Saya akan aktifkan virtual environment. Virtual environment. Pakai Python-nya sama dengan Python 3, virtual environment-nya saya aktifin. Oke, udah aktif sekarang. Udah di setting environment-nya. Sekarang saya akan aktifkan source virtual environment bin activate. Activate. Ini udah aktif virtual environment-nya. Bisa kita lihat virtual environment-nya di sebelah kiri. Bentar, mouse gua mana? Ini dia. Dia udah jalan virtual environment-nya. Nah, data proses miningnya saya taruh di sini sih sebenarnya. Orange proses mining. Ini data-data buat demo lah. Proses mining bentuk kayak gini. Perhatiin datanya ada dua jenis data besar. Satu bentuknya XML, satu lagi CSV. Oke. Kalau CSV itu file Excel biasa. Kita bisa lihat sih sebenarnya ini datanya juga ada di komputer yang ini. Saya akan masuk ke Ono. Mana dia? Orange proses mining. Yang CSV bisa dilihat gampang. Bentar, ini dia CSV. Ini bisa dilihat pakai Excel. Ini kira-kira ini data, contoh data aja ya. Jadi ada ini permohonan buat perjalanan bisnis. Ada timestamp-nya, kapan stop, udah gitu, aktivitinya apa aja. Yang mintanya ada ID-nya nih, 2501, 25019, itu ID proses yang minta. Dan saya yakin berani taruhan bahwa di dalam kantor Anda pasti ada seperti ini. Yang penting dicatat di kantor itu nanti harus ada ID, ada timestamp, ada state-nya, ada prosesnya. Itu aja. Kalau nggak ada itu, kita nggak bisa ekstrak soalnya.
dan bentuknya file Excel boleh. Cuman ada lagi yang bentuknya file XML. Oke. Okay. Ini bacanya pakai apa ya? Ya udah, pakai Google Chrome bisa enggak gua baca? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya, ini XML lah kira-kira. Tapi kalau kita baca di sini ada times it's oh gede. Ini ada timestamp, ada prosesnya apa, ada instance-nya, ini ada value-nya 173688 segala macam. Jadi prosesnya bisa kita lihat. Oke. Okay. Proses mining yang saya pakai di sini namanya ada banyak software proses mining, cuman gua pakai yang tidak manusiawi namanya PM4Py. Ini proses mining for Python, bentuknya command line. Saya kasih lihat aja langsung softwarenya, cuman blow on banget sih. Ini ada belakang, ada beberapa file yang belakangnya py. Saya kasih lihat aja more pm heuristic for py. Ini mungkin kalau pengen ngerti BPMN itu apa segala macam, belajar bisnis proses sih sebenarnya. Oke, okay. Saya juga nggak tahu. Jadi lu jangan nanya gua, BPM jangan nanya, ono kagak ngerti. Jadi ono cuma tahu punya data, gua bisa ekstrak. Softwarenya cuma segoblok ini, bener asli ini tolol. Jadi softwarenya cuma 3 line sebetulnya, baca file, read file, ini filenya XML, kemudian lihat ekstrak prosesnya dia, terus kita plot. Oke, okay, saya akan jalanin. Jadi cuman kayak gitu doang sih. Cuman yang ini belum sampai kita ngekstrak ininya ya. Macetnya di mana? Kalau mau nyerang cyber security-nya nyerangnya gampang banget sih sebenarnya. Itu datanya aja kita obok-obok udah kacau semua. Itu cuman gitu aja sih. Oke, okay, sekarang saya akan jalankan Python 3 PM heuristic. Enter. Oh, cuma ngasih tau aja, proses mining ini relatif, ilmunya relatif baru. Belum banyak orang yang menguasain proses mining hari ini. Oke, okay. Dan ini penting banget terutama untuk transformasi birokrasi PAN-RB segala macam, ini perlu banget. Dan ini paling gampang kalau di pemerintahan adalah bisnis proses surat, perizinan, segala macam. Ini bisa, nah udah langsung keluar. Beres kan? Keren kan? Ini kita bisa lihat ada 13 ribuan proses submitted, terus mulai di parse di proses di sini ada 7 ribuan yang masuk pre-accepted, ada 5 ribuan yang langsung di decline, nanti di pre-accepted ada 1000 lagi decline dan seterusnya. Kelihatan. Beres ya? Dan kita bisa melihat proses mana yang di bypass orang, kelihatan. Proses mana, kalau kita bisa, ini ono lagi eksperimen, lagi nyoba-nyoba juga gimana caranya yang cepat saya bisa deteksi bottleneck. Bottleneck kan bisa kita lihat dari timestamp ya, dari mana. Nah kalau timestampnya bermasalah, kita bisa marahin orangnya, ya kita ambil solusi manajemen lah, mau dimarahin kayak, mau diganti, mau ditambahin, mau diapain gitu. Dan ini penting banget sih, terutama buat kabinet Prabowo ke depan supaya kita bisa bikin kabinetnya lebih bagus dengan wapres yang bagus itu. Jangan ketawa lu pada ya, salah lu pada nyoblos. Nggak boleh, nggak boleh, ngaco dasar. Oke, ini beres dulu ya. Oke, sekarang saya akan masuk biar bisa diobok-obok pakai orange. Sekarang saya masuk ke orange. Saya sengaja proses mining diduluin biar saya itu cepat soalnya. Oke, saya akan masuk orange environment, virtual environment Python sama dengan Python 3 salah. Oke, okay. Jadi sama. Oh salah. Oke, okay, udah. Sekarang source bin activate. Oke,
Oke. Clear layar. Sekarang bagian lu. Penderitaan di transfer. Sekarang ini orange console. Orange apa aja sebenarnya? Orange console ini gua pencet tombol tap. Tap. Oke. Enter. Ini gak perlu dilakukan di video ya. Ini gak bisa. Ini hanya di video. Hanya orang-orang ini bisa dilihat secara video-video di video ya. Semua karena gue mau jadi gue lebih gak terlihat. Yes. Domestic animal itu gambar. Coba
sisi world ini dengan sisi world ini kira-kira yang sudah ada okay. Sabun ini kedua sabun ini, sabun ini nah, kalau saya ada sabun itu ada titik-titik sudah titik yang boleh, yang boleh itu boleh, keren, kalau saya klik, keren, lepas itu ya, nanti ya kita lihat gambarnya visual klik ini gambarnya kita sebagai manusia tahu ya bahwa bus sama foto sama power nggak bisa berdua bus itu kakinya dua cicik sama dapri sama bus sayangnya bisa berdua karena kakinya cuma dua ada sayangnya kita sebagai manusia tahu oke coba kita lihat datanya seperti apa ini gambarnya kan dan lain seperti apa itu tentunya ya itu bagian data data saja data klik itu ada data teknologi sejarah data teknologi sejarah buka ya keren rumah menteri aja rumah menteri terus naikin ke atas dan ambil naikin ke atas ya udah sekarang kami ini mau data image. Ya, betul. Pak. Klik data itu. Yang mana? Yang tadi sama ini. Klik dua kali. Klik. Ya, biar keluar. Data ini namanya ya. Data ini namanya sebagai itu. Cuma nama file. Besar kilobyte. Pixel X sama Y. Tidak ada informasi, tangannya berapa? Tidak ada informasi, bulutnya berapa? Tidak ada informasi, saya berapa? Mananya berapa? Pakai dulu atau pakai rambut? Tidak ada informasi, warnanya apa? Tidak ada, semuanya tidak ada. Bisa lah kita ngomong pasis-pasis dengan kondisi seperti itu. Jadi kita harus menjaga dari itu. Dari sisi kita jaga dari itu. Akhirnya siap, pada siap. Gimana ya sama menjaga dari itu? Kalau lu sebagai platform fintech itu yang ada dua nih nasabah ini pemerintah dan apa akses dan apa pekerjaannya apa itu hitung semua itu terus targetnya yes no kalau ini nanti targetnya kita menentukan target yang berada ya. Tapi kita perlu menjadi fintech dari sisi ini betul cara menjadi fintechnya ini modern kita masuk sedikit ke world network untuk jadi fitur. Cara masuknya itu program ini masuk ke bisa saling dikali ini aja kita ada kembali yang betul itu ada di message daily ini message daily ini klik ya ini perlu direct sini? Ya betul oke okay. Klik ini message daily ini klik message daily ini klik message daily oh sama ini mau nyambil yang boleh sama ini kemana ini? Jangan lupa Yes.
plus B sama dengan Y. Sama karena apa, Pak? Itu ada yang tahu? A X plus B sama dengan Y sama apa? Ada yang tahu? Integral dengan X. Soalnya apa lagi? Ini satu dua cara sampai ada integral linear. Soalnya apa lagi? A X plus B sama dengan Y sama apa? Parabola ya. Linear. Parabola linear. 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 Ini adalah pelajaran SMP kelas 3. Segitiga pokoknya. Pelajaran SMP kelas 3 itu betulnya. Dan jadi materi yang namanya semua algoritma AI, mau robotic, mau apa? Tree, random forest, apa segala itu apa-apa kata ini dimasukkan masalah dunia sebenarnya kali ini. Cuma kalau kita memecahkan persamaan parabola lah, kuadrat lah, apa mungkin malah paling gampang kita memecahkan persamaan ini. Jadi kita akan membuat masalah dunia jadi linear sebenarnya. Kalau sebenarnya masalahnya lebih kompleks sebenarnya. Untuk itu nanti harus pakai sama sama. Nah, apa hubungannya neuronal dengan sama linear? Ini jujur. Orang udah dari itu sudah dari sisi ya. Saya tanya nggak ada dari kelas saya. Selesai. Wah. Extend nih. Masuk aja ya. Dibuang. Klik apa datanya? Wah, ya tidak. Masuk salah. Itu data tempo tarik. Data tempo tarik. Sambung ini. Tarik bawah ya, tarik bawah. Sambung ini. Output image-nya dari ini, dan ini pun data tempo. Oke, gitu. Enggak salah. Image-nya dari ini. Image embedding. Output-nya. Ya, sambung. Dia ada Ya itu
output itu sampling itu sukses. Output yang sama proses yes, pas. Oke, okay. Supaya kita bisa lihat kelompoknya, kita masuk ini master itu adalah hierarki master. Hierarki master. Geren ke sahanya Mister yang ada. Sambungin outputnya Mister masukin ke clusternya. Masukin ke cluster. Output. Iya. Sambung ke situ ya. Sekarang kita supaya nanti clusternya gampang dilihatnya. Gambarnya kita sambung lagi image viewer. Ini image view. Ini problemnya. Ya, sama begini. Output dari cluster masuk sini dari image view. Output. Oke. Sekarang kita lihat clusternya. Cluster-nya. Cluster-nya. Klik. Ini cluster-nya. Jadi gua bantu di sini. Gue pengen buat dua-dua sekali gue soalnya kayak skema Liga Champion. Hah? Kayak Liga Champion. Oh, Liga Champion, lu dasar. Oke. Jadi kita lihat pasal, kita lihat bagian dia. Coba dipilih cluster yang sudah sini yang ada musuh yang paling bawah di sini. Yang paling bawah. Paling bawah. Ya. Satu kelompokan ya. Oke. Coba yang atas. Yang atas. Pilih. Biarkan. Coba. Kasih kanan, bisa lari. Biarkan. Ya, itu coba klik. Biarkan. Klik lagi. Mana? Klik. Biarkan. Coba klik cluster yang paling gede. Kita klik yang ini. Ini dia tidak tahu sebelumnya loh ya. Tidak ada informasi kakinya berapa, nggak ada. Nah ini kelihatan, ini kaki 4 semua nih. Coba klik cluster yang gede lagi di bawahnya. Ordonya. Ya. Cuman ini ada sendiri. Kelihatan ada cluster lucu masuk. Karena ada cluster lucu. Ternyata ada makhluk lucu masuk ke kategori lucu juga. Tidak boleh ya. Itu untuk salah makhluk ini. Dengan cara itu kita bisa dapatkan sama untuk perjalanan buat kategori apapun. Intinya kalau kita punya figur, kita bisa masuk bisnis, bisa keluar pasarnya. Nanti kasusnya kita makhluk ini lebih bagus. Jadi aset yang biasa dimakan kan aset yang berdasarkan ini dan ini asetnya apa? Ini asetnya. Kalau ini enggak asetnya teman-teman masih sukses. Tuh. Ke bawah dalam banget ya. Ini waktu udah berapa detik lagi? Habis satu menit. Masih lama nih. Satu boleh. Saya juga mau tanya. Bisa online saya analisa. Pakai ini gue. Ya. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali sebenarnya. 2 atau 3 hari masih kurang. Jadi,
Jadi saya tertarik dengan pola ya, pola yang dikenali AI sebagai bot atau serangan itu ya. Jadi AI itu mengumpulkan pola yang masuk ke server kita, traffic ya, trafficnya berpola terus dibaca oleh AI untuk defense. Terus mereka akan menentukan di block atau di karantina gitu ya. Nah, pertanyaan saya berarti dari perspektif berbeda, kita bisa bikin traffic buatan tetapi yang tidak berpola. Ya, berarti kita ya, berarti kan kita akan hadapkan AI yang sedang jaga dengan AI bikinan kita. Karena saya sendiri dalam tiga ya maksudnya memang seperti itu cara berpikirnya. Karena saya pernah melakukan penelitian 3 bulan itu memahami captchanya Google. Jadi Google itu ketika saya hit dengan IP yang sama dengan jarak yang kurang lebih serupa itu dikenali bot. Tetapi saya ubah bahwa saya juga random, bahwa saya juga nggak berpola. Dia juga jadi bingung juga. Nah, nanti ini juga menarik bagi teman-teman di cyber security yang punya perusahaan menjaga itu, barangkali yang akses ke sana juga AI. Nah, gitu. Berarti secara teknis bisa diajarkan kami caranya. Ini belajar lama, tapi ini dulu ya, karena ini saya kasih jadi di cyber security dan prosesnya jadi terima kasih. Jadi dia juga masih senior, jadi kita keluarga model itu kan buat dapetin model, model itu susah praksis. Kalau yang lain ini udah jadi masih senior juga. Jadi banyak yang ada itu juga. Ini ya, udah lama bagi saya, menurut saya, silakan dicatat di kolom, nggak apa-apa. Kalau pengen komunikasi saya, bisa sampai email, tinggalnya indo.net.id. Ini yang saya di kantor WhatsApp, karena WhatsAppnya di sana sama anak pejabat. Bisa diomong. Kalau komunikasi yang lain, yang ini ono webobo yang semua kecil. Itu terima kasih banyak kepada Mas Rafa. Bila kita berbagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Anda luar biasa ya. Karena biasanya kelas ya Bapak Ibu. Kalau forum begini pasti kita.